Orang Kristian ni kalau dia mengaji sejarah, dia tak akan ikut Yahudi. Kerana Yahudi inilah yang jahat sekali atas muka bumi. Nampak? Dia tipu orang Kristian. Yang nak bunuh Nabi Isa tu Yahudi. Nampak? Yang tabur fitnah, yang mengatakan Nabi apa benda ni, Nabi Isa ini apa benda ni, sesak, lagi menyesakkan orang Yahudi. Yang mari kepung tempat Nabi Isa bersembunyi, Yahudi. Nah, diletak pada salib bukan Nabi Isa, dia adalah tali baru Yahudi. Allah tukar muka dia dengan muka Nabi Isa. Jadi orang pun kepung tangkap dia, salib pada batang salib. Yang orang Kristian percaya itulah Nabi Isa alaihi salam. Nampak? Padahal bukan Nabi Isa alaihi salam, orang lain. Tu yang salib dia suci sangat. Salib Kristian suci, jangan main salib dia. Kalau ada atu-atu tunjuklah, tunjuk salib, tidur atu. Padahal telah berlaku sungguh di Virginia, Amerika Syarikat. Rumah berhantu telah diuji tiga agama. Wak mari ulama, wak mari paderi Kristian, wak mari paderi Yahudi. Hak mana boleh mengawal hantu dan jin yang mengganggu rumah tu? Nah, mula-mula mari Yahudi. Janggut panjang, pakai topi pak semeri gitu. Bang, pakai jubah. Neh, dia bakar kemiang, Yahudi kemiang. Neh, bakar kemiang dari atu joget atu. Atu. Dah lari atu. Oh, joget tu kita tambahlah, tapi dah lari atu. Tak jadi Yahudi. Baca kitab Yahudi, baca New Testament, Old Testament, khotam, tak lari tu. Kau ramai mari joget. Joget dia. Batu gelegang Kristian pula. Ni rumah ni yang sangat berhantu. Pada 200 tahun rumah ni ngusik. Memang berhantu sungguh. Nampak? Setan duduk situ. Yang kedua masuk pada Ripso. Neh, pakai piah merah cek kepala, pakai salib so, salib daripada mah, baju jubah merah. Nak gitu semua. Nak dah lari juga atu waktu bik salib mah. Atu pun dah lari juga, tapi dah ansur gitulah atu waktu kita neh. Baca ni, baca ni, tak lari. Nampak? Tapi kalau kita tengok cerita orang putih, dia buat movie cerita-cerita atu tak? Neh? Kalau atu keluar kan, panggil polis, syarif. Melari syarif, tembok dah jadi apa? Mari paderi tak? Atu mari. Paderi pun, jeng, jeng, jeng. Buat keluar salik. Atu pun, jadi pondang atu. Atu cerita. Atu lakonan. Yang sungguh tu di Virginia. Wak keluar salik, atu kohorama mari berpusing-pusing, berpusing-pusing. Nampak? Akhirnya seorang ulama, dia ni orang putih. Nampak tak? Tapi dia rasa keluarga dia lama di Amerika masuk Islam. Dan dia sampai jadi ulama di Amerika. Dia baca surah Yasin dan ayat kursi. Nampak? Cuma baca di pintu rumah dan di tangga atas. Siapa lening rumah tu tidak ada lagi hantu dan dijual dengan harga $2 juta. Rumah hebat sungguh, 3 tekak. Nampak? Menunjukkan Islam itu benar. Neh. Nabi Isa turun akhir zaman bukan dilantik menjadi nabi, dia telah dilantik menjadi rasul. Dia telah meninggalkan kitab Injil. Kita beriman dengan kitab Injil. Kita beriman dengan kitab Taurat. Orang Kristian dia tak beriman dengan Quran, dia hanya beriman dengan Injil. Kita ni beriman dengan semua kitab daripada Allah. Nabi Isa turun dalam hadis kata mematahkan salib dan membunuh babi. Apa benda maknanya? Sebab tu jangan baca hadis terus faham. Nampak? Kita tak faham setengah-setengah hadis. Kita perlukan pencerahan daripada ulama. Sebab tu ulama buat kitab syarah-syarah hadis.
Ini hadis yang satu patah disyarahkan 10 la. Hadis yang dua baris disyarahkan 10 la. Hadis yang tiga baris sampai 20 muka. Dan ada beberapa hadis yang disyarahkan ulama menjadi kitab. Panjang maknanya. Batu perkataan Nabi ni qalla lafzuhu wa kasura maknahu. Pendek perkataan tetapi huraian tersangat banyak. Kita ni yang panjang perkataan, makna tak ada sekepeng. Sembang saja 3 jam kedai kopi, satu pun tak boleh bakar. Faham? Ha. Maksud mematahkan solid bukan berturun Nabi Isa panjat di gereja, lepas tu repih salib, bukan gitu. Maksudnya Nabi Isa membatalkan agama Kristian kerana agama Kristian adalah dakwaan orang sahaja. Orang kata Nabi Isa bawa ajaran Kristian, bukan, Nabi Isa bawa agama Islam. Maka maksud mematahkan solid, Nabi Isa akan mengisytiharkan bahawasanya agama solid adalah agama dusta dan bukan aku yang ada di batang solid tetapi orang lain. Maka hancur agama Kristian. Itu maksud mematahkan solid. Benda makna Nabi Isa membunuh babi. Nabi Isa turun bawa shotgun kejar babi. Dan ulama dia tak macam kita, dia tengok dengan mata hati. Tak. Ha. Maksudnya orang-orang Kristian mengatakan Nabi Isa menghalalkan makan babi dan kan Allah mengharamkan makan babi. Orang Yahudi tak akan babi. Nampak? Kerana dalam kitab Taurat mengharamkan makan babi. Babi ni diharamkan 3 kitab: Taurat, Injil, Quran. Hebat babi. Nampak? Ha. Dalam kitab Taurat ada menyatakan haram makan babi. Orang-orang Yahudi sekarang walaupun jahat tapi bab makan babi dia taat perintah Taurat, tak akan. Dia hanya bela untuk ekspor kepada orang Kristian. Nampak? Tapi orang Kristian dia kata halal makan babi. Maksudnya menghalalkan yang haram. Maka turun Nabi Isa AS membetulkan balik bahawa Injil tidak menghalalkan babi dan lain-lain makanan yang haram. Paderi sekarang, paderi Kristian minum arak. Dakan arak diharamkan dalam kitab Injil. Walaupun paderi tak minum lah malam-malam minggu kat disko, tapi kalau ada keraian di rumah saudara dan sebagainya, paderi minum. Walaupun tak mabuk tapi hai juga paderi. Faham? Ha. Dan kan benda ini haram dalam kitab Injil. Maka maksudnya membunuh babi membetulkan keadaan bahawasanya Injil tidak menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka turun Nabi Isa bukan dijantik jadi nabi.